بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan pengajian kita yang kita laksanakan setiap hari Senin dengan orang-orang yang tetap istiqomah. Istiqomah ini penting karena itu menunjukkan bahwa kita bersungguh-sungguh. Karena kalau orang yang bersungguh-sungguh itu kelihatan dari istiqomahnya. Jadi kalau kadang-kadang muncul, kadang-kadang kada, kan itu namanya tidak istiqomah. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya, di mana kita adalah penerus misi dakwah Rasul. Jadi dakwah itu tidak hanya seperti apa yang kita lakukan atau yang saya lakukan dengan apa namanya bil lisan, tapi dakwah yang dilakukan Rasul itu kan lebih banyak ke bil hal, dengan perbuatan. Justru karena dengan perbuatan Rasul itu, dengan suri tauladan beliau itu, justru itu yang membuat orang banyak masuk Islam. Banyak contoh kan, misalkan Nabi diludahi setiap lewat, tapi ketika orang itu tidak meludahi lagi, Nabi cari, ternyata orang itu sakit dan Nabi yang duluan yang menengok. Orang yang menyuruh meludahi tidak menengok, bahkan tidak membayar upahnya, bahasanya gitu, maka orang itu langsung masuk Islam. Banyak sekali contoh-contoh orang ngajak bergulat dengan Nabi, misalkan bertarung dengan kambing sampai kambingnya habis, tapi kambingnya Nabi kembalikan lagi dan orang itu pun akhirnya masuk Islam gitu ya. Jadi itu yang lebih penting dilakukan sebenarnya, bil hal itu ya. Kalau kita sekarang itu banyak bil lisannya, kita mungkin sering melihat apalagi di peringatan-peringatan Maulid, Isra Mi'raj, kan tergantung penceramahnya yang datang kan. Wah, ramai biasanya yang hadir, mungkin kalau di sini juga penuh masjid ini, tapi kalau sudah subuhnya nggak ada lagi kan. Nah, ini kan berarti bilisannya saja, bilhalnya harusnya, logikanya kan, logika kita nih, tapi logika orang berbeda. Ketika peringatan itu misalkan dikasih ceramah, harusnya kan ada sentuhan rohani. Sentuhan rohaninya itu dalam pengertian ketika subuhnya asalnya 15, mulai kata bertambah jadi 20. Artinya banyak. Artinya yang didapatkan, apalagi ketika Isra Mi'raj yang disampaikan itu adalah tentang diterimanya perintah sholat. Tapi besoknya nggak ada lagi sholat, bahkan mungkin kaumnya saja dengan satu orang, bahkan kaumnya dengan sajadahnya saja. Itu kejadian. Tapi saya pernah memprotes yang seperti ini, saya dilaporkan ke polisi. Dianggap saya ini tidak cinta Maulid, tidak cinta Isra Mi'raj. Kita ini kan semuanya pencinta Nabi, justru yang hadir seperti inilah yang sebenarnya benar-benar pecinta Rasulullah. Kita sering mengatakan man jadda wajada. Nah, biar siapa bersungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh hasil. Dan orang yang bersungguh-sungguh itu jamaah sekalian sedikit. Nabi 23 tahun berdakwah itu cuma 11 orang. 23 tahun kita melakukannya berapa tahun sudah kita ini? Berapa hari yang kita seperti ini kan gitu ya. Jadi Nabi itu cuma dapat segitu. Tapi dari yang ashabikunal awalun itu, orang-orang yang pertama masuk Islam itu sudah bisa mendunia. Karena dilakukannya tadi dengan menjadah, dengan bersungguh-sungguh. Maka ketika itu kita lakukan secara bersungguh-sungguh, hasilnya lihat luar biasa.
Nabi ingin merubah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Itu tidak hari ini berdoa besok langsung jadi, tidak, tapi minta terus lama. Jadi baru pada saat Allah itu kan lebih tahu kapan saat yang tepat untuk diberikan kepada kita. Kita berdoa sehari semalam itu misalkan 17 kali minimal. Kalau ditambah dengan sunat-sunatnya kan lebih banyak lagi tuh. Di dalam saja, mungkin di dalam sholat saja. Kalau kita baca Fatihah kan 17 kali juga tuh. 17 rakaat kan. Kemudian ada lagi doa yang senantiasa juga kita baca itu di dalam sholat itu juga 17 kali. Cuma kadang-kadang kita mintanya nggak sungguh-sungguh, bahkan nggak tahu juga artinya kadang-kadang kan. Misal duduk di antara dua sujud, itu kan 17 kali kita mintanya juga tuh, karena 17 rakaat. Sekali rakaat kan pasti ada satu kali duduk di antara dua sujud. Ada 7-8 kali kita minta itu di situ. Hadisnya itu ada beberapa macam. Yang ke-8 itu kesimpulan saja. Ada yang membaca Rabbi ufirli. Boleh kan juga, karena ada hadisnya kan. Minta sekali, minta pengampunan saja. Ada yang minta 3 permintaan. Rabbi ufirli, warhamni, wajburni. Minta ampun, minta rahmat, minta rubah keadaan kita. Artinya kalau bisa jadi lebih baik. Ada yang mintanya 5 kali. Rabbi ufirli warhamni wajburni warfa'ni warzukni. Minta ampun, minta rahmat, minta perubah keadaan, minta tinggikan derajat, kemudian minta rezeki. Ada yang sampai ditambah lagi dengan wahdini wa'afini. Ada juga yang melengkapinya dengan wa'afani. Tidak salah juga. Tapi kalau hadisnya itu sampai dengan wa'afini. Nah itu yang menggabungkan itu adalah Imam Nawawi ya, dijadikan satu gitu ya. Dengan menjadi 7 permintaan. Makanya kalau ada orang yang habis assalamualaikum, kalau kita Allahumma antas salam, mereka lalu Allahumma lantas jalan. Habis salam buka gitu kan. Boleh enggak? Boleh saja. Siapa bilang enggak boleh? Nah, karena wirid setelahnya itu kan sunnah gitu ya. Ya, kalau sunnah itu dikerjakan ya lebih bagus. Karena mungkin dia beranggapan dia sudah banyak sekali minta banyak-banyak, sementara enggak sesuai dengan nak budunya. Sudah minta aja banyak, aku sudah minta 8 permintaan kok dalam sholat. Minta terus. Bugawi kada. Nah, orang kalau mau dibayar gajinya kan harus kerja dulu. Nah, kita ini mintanya banyak sekali, tapi mintanya cuman maghrib aja. Ya mana dikasih lah. Orang yang minta 17 kali aja belum tentu dikasih oleh Allah. Apalagi mintanya cuman maghrib, isya gitu kan. Atau maghrib, isya lewat, subuh lewat, dan terusnya zuhur dapat, asarnya lewat. Jadi ada kesungguhan yang harus kita lakukan ketika kita bermohon kepada Allah supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Tidak usah khawatir bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Ud'uni astajib lakum, ya. Jadi kalau kita minta, tapi mintanya tadi ya tadi harus dengan apa kata Allah juga, lan tadarru'an wa khufyatan. Jadi kedosa yang apa namanya tadarru'an wa khufyatan itu bukan hanya lemah lembut dengan suara yang lirih, tapi dengan maksudnya sungguh-sungguh memang betul-betul bermohon. Jangan hanya sekali saja. Allah ini ujarnya Maha Pemberi, tapi aku minta kada diberi-beri sidin. Ya mintanya juga dan kayak apa? Ya tadi mintanya kalau sekali aja kan mintanya banyak. Jamaah sekalian, yang 5 waktu itu kan kewajiban kita tuh. Hak Allah, bukan milik kita. Kewajiban kita tuh berarti hak Allah untuk kita penuhi. Belum ada lagi hak kita itu. Baru yang sunat itulah yang baru hak kita. Kalau kita masih hanya mengejarkan kewajiban saja, mau mintanya yang lebih, ya
mustahil kita bekerja juga begitu. Orang akan ngasih bonus, pimpinan kita akan ngasih bonus kalau kita mempunyai kerja yang lebih. Waktu misalkan sebagai seorang PNS itu 8 jam misalnya. Kita lembur, kan lemburnya itu kan pasti ada dibayar. Itu dengan manusia, apalagi kita dengan Allah. Kan kita bekerja, mengerjakan perintah Allah 5 waktu. Kita tambah lembur malam-malam, tahajud. Nah, kan dikasih, oh ini hambaku ini, dia lembur nih, berarti harus kasih bonus. Ya malu aku, kata Allah, gak ngasih bonus. Sementara dia kerja malam-malam. Dengan pimpinan saja kita seperti itu. Apalagi Allah yang serba maha, pasti dikasih. Kalau toh tidak dikasih, Allah ingin uji, kita sabar gak nih? Allah nanti akan kasih waktu yang tepat. Dan Allah tuh ngasih pasti tidak salah. Manusia ngasih bisa salah. Tapi kalau Allah yang ngasih pasti tidak salah. Dan itu akan bermanfaat. Baik bagi kita terlebih-lebih bagi orang lain. Jadi kada usah khawatir. Kalau kita tadi minta sebanyak 7 kali itu kan sudah luar biasa. Kita mohon ampun. Jadi ada rentetan sepertinya yang diajarkan oleh Rasul supaya ada kesungguhan yang kita kerjakan. Kalau kita ingin berhasil, ingin mencapai sesuatu yang maksimal tadi, manjada wajada itu, kita serahkan dulu, mohon ampun, bersihkan dulu hati kita, istighfar dulu, mohon ampun dulu kepada Allah bahwa kita ini sebagai hamba atau manusia yang dhaif. Kalau sudah bersih, Allah pasti kasih rahmat lah. Tidak usah khawatir. Kalau masih banyak yang kotornya kan mungkin rahmat Allah itu enggan ke kita. Nah, kalau rahmat Allah datang, perbaikan keadaan kita itu kan pasti terjadi. Karena rahmat Allah itulah keadaan kita, situasi kita, masalah-masalah yang kita hadapi akan diselesaikan oleh Allah. Allah yang selesaikan. Manusia itu hanya kepanjangan tangan dari Allah saja, gitu ya. Makanya ketika kita dipanggil untuk melaksanakan sholat, kalimat berikutnya kan hayya 'alal falah. Artinya orang yang sholat itu pasti akan mendapat keberuntungan, mendapat kemenangan, mendapat kebahagiaan, mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk tadi rahmat Allah. Kalau rahmat Allah sudah datang, maka keadaan kita pun akan berubah. Kalau keadaan kita berubah, derajat kita pun akan ditinggikan oleh Allah. Makanya kan satu rakaat kita sholat itu satu derajat ditinggikan oleh Allah. 17 rakaat berarti 17 derajat setiap hari ditinggikan oleh Allah derajat kita itu. Cuma kadang-kadang kita tidak menyadari keadaan itu bisa aja berubah. Orang misalkan mau naik jabatan harus kasak, kusuk, kesek, gesek, gosok, gitu ya, sugak, sugok. Dan macam-macam. Kita dipanggil, kamu Pajar kamu jadi kepala dinas anulah. Kita doakan seperti itu kan. Pak Pajar ini enggak tahu kita. Sudah eselon 3 bentar lagi mungkin saja eselon 2 kan. Karena apa? Ada kesungguhan. Jangan minta dengan manusia nih. Minta manusia ini bisa dikeramputinnya. Apalagi urusan politik tuh. Janji-janji politik. Janjinya aja yang banyak. Jadi kita baik minta dengan Allah saja ya. Karena kalau sudah kita dengan sholat subuh ini kan sudah ampun kita aja dunia nih. Jadi kalau sudah dikasih sama Allah dunia ini ke kita, belum sempat kita ucapkan, berpikir saja kita sudah dikasih. Jadi kan usah khawatir lah. Tapi itu harus tadi keyakinannya bujur-bujur menjada wajada. Jadi betul-betul ditanamkan dalam hati bahwa semua yang menentukan adalah Allah. Dan itu akan terjadi pasti. Janji Allah itu tidak. Kalau itu belum, itu hanya apa namanya ujian untuk kesabaran kita saja. Kalau itu ada yang bilang,
Kalau ada 100 juta karena jadi kepala dinas, itu karena sudah diistidrat oleh Allah. Kalau ada 500 juta karena jadi anggota dewan, diistidrat oleh Allah. Coba kita sama-sama tidak melakukan itu, nanti akan ketahuan mana yang ditakdirkan oleh jadi dia, karena istidrat Allah itu kan jadinya juga dengan hasil yang haram. Nah, nanti mengalir terus karena dia bagi-bagi, karena dia tadi jadi pejabat harus sekian ratus juta, nanti dimakankan ke anak cucu anak buahnya, kan jadi barang haram juga tuh. Mengalirlah darah, jadi nanti anaknya terjadi sabu lah, anaknya inilah, anaknya itu, dan lain sebagainya. Jadi tidak usah khawatir kita bahwa ketentuan, ketetapan rezeki dan apa namanya derajat kita itu pasti Allah akan tinggikan, bahkan lebih. Kalau toh tidak mulia kita di hadapan manusia, tapi kita lebih mulia di hadapan Allah. Dan lebih mulia di hadapan Allah itu tidak perlu diketahui oleh orang lain. Dan kalau sudah mulia di hadapan Allah itu, tidak ada satu orang pun yang bisa menurunkan derajat kita itu, gitu ya. Kalau ini yang sudah kita dapatkan, maka itulah yang dinamakan insan kamil itu. Jadi kalau ingin mencapai insan yang sempurna, insan yang mulia, itu sebenarnya sederhana. Kalau perlu kita mengaji tasawuf, karena bisa terauh. Kalau perlu kita mengaji Nur Muhammad itu kayak apa. Ada perlu yang kayak itu, karena pusing sorangan. Cukup yang diinginkan oleh Rasulullah itu kita melaksanakan apa yang disunahkan oleh Rasul, maka itulah cahaya Muhammadnya itu. Ini kisah Nur Muhammad sembahyang kada. Kalau sudah sembahyang jangan cukup aja sekarang, sebelum sembahyang sudah sembahyang. Tapi makan masih, itu mengeramput ngerannya. Namun sebelum sembahyang sudah sembahyang, coba sebelum makan sudah makan. Inilah makanya Allah mengatakan itu, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kaffah. Jadi sungguh-sungguh kita dalam beragama itu, jangan setengah-setengah, lihati secara keseluruhan. Jangan melihat sana kada bukunut, itu orang Muhammadiyah. Emang kada bukunut itu orang Muhammadiyah aja. Ada banyak aja yang lain-lain kan gitu. Sana kada usalinya, kada dinyaringakan kada usali orang. Tidak. Berarti kita ingkar sunnah dong. Karena itu semua adalah ada sunnah-sunnahnya. Ingkar sunnah itu bukan berarti orang yang tidak melaksanakan sunnah, tapi ketika kita menganggap sebenarnya orang itu ada sunnahnya karena berbeda sunnah yang dipakai dari apa yang kita pakai, maka kita juga termasuk ingkar sunnah. Jadi hati-hati jemaah sekalian, kecuali dia memang menolak adanya Rasul. Nah itu baru wajib diperangi kan gitu. Tapi kalau orang hanya berbeda tentang persoalan kunut, persoalan tahlil, persoalan wirid, itu bukan orang ingkar sunnah, tapi hanya memakai sunnah yang berbeda. Kalau kita menyalahkan itu, justru kitalah yang termasuk ingkar sunnah. Karena sunnah itu kan tergantung yang meriwayatkan. Pian hari ini ketemu dengan saya kan, pian ini termasuk yang meneruskan. Nanti sampaikan, kan begitu. Semakin banyak orang yang mendengar itu, semakin kuatlah kabar itu. Karena sunnah itu kan bagian dari kabar dari Rasulullah. Yang mendengarnya cuma berdua dalam sunnah itu kan kurang kuat. Tapi kalau orang banyak yang meriwayatkan, Imam Bukhari dan itu kan mencari sunnah itu kan sampai habis kededa lagi, baru beliau berani menuliskan hadisnya itu. Sudah kereda lagi yang kalau tahu masih ada sih didatangi, kemana saja akan didatangi kalau ada yang pernah meriwayatkan sunnah. Jadi itu kita hanya tidak hanya bisa mengucapkan kalau toh kita bersungguh-sungguh akan berhasil itu, maka
kunci pertamanya adalah bahwa untuk mencapai keberhasilan itu, mari kita belajar agama dengan tidak setengah-tengah, sungguh-sungguh. Maka yang dimaksud dengan bersungguh-sungguh itu adalah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dulu, supaya kita tahu bagaimana beragama yang benar, bagaimana beragama yang baik, bagaimana beragama tidak mencela. Karena ada kelompok-kelompok yang bisanya hanya mencela orang lain tadi. Bisanya dia anggap punyanya tepang nang bujur, punya orang salah. Biasanya ulun mengamati yang kayak itu tuh, mulai lagi halus ulun mengamati orang nang kayak itu tuh, orangnya kada tapi sembahyang ulun lihat. Yang untung aja yang nyaring tapi menggawi kada. Ke masjidnya seminggu sekali tapi menyalahkan orangnya 17 kali. Ujar ulun kada usah didangarkan orang gitu. Biar aja keseninya sorangan aja. Nah, makanya semakin banyak orang itu beribadahnya, semakin sungguh-sungguh orang itu beribadahnya, maka kita lihat akan semakin tawadu orang itu. Jadi semakin tawadu itu semakin rendah. Siapapun yang menyampaikan dia akan dengarkan. Karena kita tidak tahu, tidak mesti dia harus fasih berbahasa Arab menyampaikan hadis, tapi kita tidak tahu bahwa di situ ada ilmu. Jadi jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihat apa yang disampaikannya itu. Kata Sayyidina Ali kan begitu ya. Tapi ada juga orang, ini Papa Jahe, orang gila didatanginya, mencari nomor buntut. Nah itu lebih gila daripada orang gila anggarannya kan. Saya kira itu yang coba kita kaji bersama. Mari kita resapi kembali setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita kerjakan, kita sungguh-sungguh. Kalau toh di dalam sholat seperti halnya tadi duduk di antara dua sujud itu ada kebaikan yang harus kita mohonkan dengan Allah, mari kita seriusi. Tidak hanya kita bermohon ampun, tapi ketika kita bermohon ampun itu kita berharap dapat rahmat dari Allah. Ketika rahmat Allah datang itu kita berharap keadaan kita akan dirubah oleh Allah menjadi lebih baik. Ketika keadaan kita dirubah oleh Allah menjadi lebih baik, maka kita berharap derajat kita pun akan ditinggikan oleh Allah. Ketika derajat kita ditinggikan oleh Allah, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Hidayah Allah itu akan datang dengan sendirinya. Kesehatan, keafiatan kepada kita itu akan selalu terjaga. Yang menjaganya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah menjaga kita, yang memelihara kita, maka semuanya akan dimudahkan. Tidak ada satu manusia pun yang akan mampu untuk menzalimi kita, menjahati kita gitu ya, ingin menghalang-halangi kita, ingin menjatuhkan kita, karena Allah yang telah memelihara kita. Semuanya itu akan kita dapatkan apabila kita melakukannya dengan bersungguh-sungguh, dengan tadarruan wa khufyatan, dengan sepenuh hati bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberi rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.